الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا cukup untuk sebulan 250 orang pelajar makan tuan-tuan. Kalau 5 ekor jadi alhamdulillah kita dah sembelih 5 ekor bermakna 5 bulan. Lagi-lagi cukup. Tadi nak ambil insya-Allah pada tahun 1443 Hijrah ini tim Yayasan Rahmah Malaysia akan terus menyentuni umat Islam dalam program korban di Nigeria, di Chad, di Assam India dan beberapa lagi buah negara di Afrika yang kita pilih. Dan kami akan turun sendiri untuk menyembelih setiap ekor haiwan korban yang tuan-tuan dan puan-puan amanahkan kepada kami. Jadi, terus bersama kami, nak korban, ingat amal korban. Allahu akbar walillahil hamd Allah